Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim wa radallahu ta'ala sadatina sahbi Rasulillah ajmain. Amin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Fatah ya Alim, ya Razak ya Karim, ya Wasyal maghfirati ya Rahman rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau memberkahi dan meredoi Taman Mini Indonesia Indah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, semoga memudahkan kami, melancarkan kami dalam rangka acara memperingati Tahun Baru 1955, yaitu Suro atau 1 Muharram 1443 Hijrah, Taman Mini Indonesia Indah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami semua kelancaran, keselamatan, mendapatkan berkah dan redha-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, orang tua kami, dan para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata mal abrar, ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pemurah, dalam rangka peringatan syukur Putramu, karyawan Taman Mini Indonesia Indah, Tahun Baru 1 Syuro 1955, pada tanggal 9 Agustus nanti, kiranya Engkau berikan kelancaran pada pelaksanaannya. Jauhkanlah dari halangan-halangan, sehingga umatmu dapat bersyukur pada perayaan tersebut. Berkatilah mereka-mereka yang telah merencanakan dan mempersiapkannya. Pada kesempatan ini pula, kami mohon Engkau ya Allahku, untuk segera menghilangkan wabah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang mewabah. Sembuhkanlah mereka yang sakit, serta berikanlah selalu lindungannya dan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan relawan, juga pemerintah, serta para tenaga profesional dalam pelbagai ilmu, agar secepatnya mengatasi masalah wabah ini. Ya Allah, kami umat-Mu sudah lama merindukan untuk hadir dan berdoa bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berilah kami selalu kekuatan iman yang teguh, dan kiranya kami dapat berkumpul dan berhimpun kembali di gereja suci-Mu. Kiranya pula wabah COVID-19 ini yang sedang melanda ini segera berakhir, sehingga kami bisa kembali secara langsung bertemu dan melayani umat di gereja dan sekitar kami dengan penuh kasih-Mu. Semua ini kami sampaikan karena Engkaulah Allah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami, Allah pencipta langit dan bumi, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung dan mulia itu. Sungguh besar dan ajaib kasih karunia-Mu dan berkat-Mu yang melimpah yang Engkau karuniakan bagi hidup kami, dan secara khusus bagi Taman Mini Indonesia Indah.
Taman Mini Indonesia Indah dan keluarga besar akan merayakan Tahun Baru 1 Suro 1995, 1 Muharram 1443. Kami mohon Kenduri Agung Kira Pusaka yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar, sukses dan aman. Memberkati pendiri Taman Mini Indonesia Indah, para direktur yang ada, dan keluarga besar Taman Mini Indonesia Indah. Bapak, perayaan yang akan dilakukan oleh keluarga besar Taman Mini Indonesia Indah di tengah situasi COVID-19. Karena itu, doa dan permohonan kami agar COVID-19 ini cepat selesai dan Taman Mini Indonesia Indah kembali untuk berkarya yang lebih baik dan maju. Juga harapan kami, semoga silaturahmi kami dengan Taman Mini Indonesia ke depan akan semakin lebih baik. Terpujilah Engkau Allah kami, inilah doa kami. Amin. Om Swastiastu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bersama-sama memberikan doa. Semoga upacara Tahun Baru Suro 1 Muharram yang akan dilaksanakan pada hari Senin 9 Agustus 2021 berjalan dengan lancar dan sukses. Begitu juga kita mohon, kita doakan bersama-sama, semoga virus COVID-19 yang melanda dunia ini, khususnya bangsa kita Indonesia, semoga segera berakhir dan Taman Mini bisa berkarya kembali. Semoga kita bisa mengembangkan kembali kreativitas kita untuk bisa melaksanakan persembahyangan agar kita bisa lebih rukun harmonis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita tutup dengan bersama-sama mengaturkan puja Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Arahang sama Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Suppattipanno bhagavato savakasangho. Sangha namami.
Handamayang Buddhasa Bhagavato Pupapa Gramakarang Kromasi Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Handamayang Saranagamana Partang Banamasi Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supattipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangha Namami Sabe Sata Bhavantu Sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadu, sadu, sadu Kewai Tau Chin, Ching Da Jia 顶礼 Huangdian Ridhoilah sembahyang yang kami akan laksanakan ini Sanjai
mari bersama bersembahyang memanjatkan doa. Sien yo. Kehadirat Huang Tian, Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Mulia, Suci Gemilang, dipermuliakanlah, turunkan. Cai Sang Siang. Dalam tuntunan Nabi Agung Kongzi, teladan penyertaan para Senming, dipermuliakanlah, turunkan. San Sang Siang. Segenap leluhur pendahulu, termasuk segenap leluhur pendahulu Taman Mini, terimalah hormat dan bakti kami dalam doa ini, dipermuliakanlah, turunkan. Yo itu Sanjay. Taja tingli pausin pate. Kehadirat Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Mulia, Maha Suci Gemilang, dalam tuntunan Nabi Agung Kongzi, teladan penyertaan para suci dan restu segenap leluhur, cincai. Sembah sujud dan syukur, saat ini kami keluarga besar komunitas umat Konghucu Indonesia Matakin, terkhususnya yang tergabung dalam manajemen Kong Miao Taman Mini Indonesia Indah, saat ini berhimpun di Tian Tan, bersatu hati memanjatkan doa kehadirat Huang Tian sehubungan dengan event keluarga besar Taman Mini Indonesia Indah, dipermuliakanlah. Huang Tian, dalam rangka perayaan Tahun Baru 1955, keluarga besar Taman Mini Indonesia Indah, termasuk kami Kong Miao, akan mempersiapkan event ini untuk melaksanakannya pada besok dan acara puncak pada lusa hari. Huang Tian, di dalam ketulusan iman, kami memohon rahmat dan ridha Huang Tian, semoga segenap event yang akan kami laksanakan ini boleh berjalan dengan lancar dan sukses di dalam kami semua bersama-sama bersatu hati membangun, menjayakan Taman Mini Indonesia Indah sehingga boleh senantiasa lestari dan dapat memberikan layanan kepada masyarakat. Cincai. Huang Tian, inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan setulus hati dan dengan sepenuh kebajikan dari dalam hati. Berkenan Huang Tian menerimanya. Kami yakin Maha Besar Tuhan Halik Semesta Alam, Tian senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Shang Ti, Wei Tian Yu De. Huang Yi Shang Ti, Wei Tian Yu De. San Zai. Kewe tau chin, ching san chi kong li, yi chi kong, chai chi kong, san chi kong. Doa sudah selesai, wei te tong tian.
善哉。Rahayu, dengan mengaturkan rasa syukur dan rasa terima kasih agungnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan jembarnya kepada para leluhur bangsa sekalian, di saat ini kami mewakili para kadang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentang harapan kami kepada Taman Mini Indonesia Indah. Pertama, tentunya semoga Taman Mini Indonesia Indah ini lebih maju, lebih sukses, dan lebih meningkatkan kesejahteraan kepada karyawannya. Dan kami juga berharap semoga COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kami para kadang penghayat dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di gedung Sasana Adi Rasa Sambar Nyawa ini dalam acara serasehan yang biasa kami laksanakan sebelum adanya COVID-19 ada ini. Dan kami berharap juga mewakili para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semoga hari besar Satu Suro yang dilaksanakan tanggal 9 Agustus 2021 ini berjalan dengan lancar, sukses, tanpa ada halangan, rintangan, gangguan suatu apapun, dan dapat mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu, rahayu.